tadi berhubung Evan pegel megangin ya kemarin, jadi kita pegang aja begitu. Kita pegang sendiri iya. Sekarang. Ini udah on kan? Udah on. Oh iya, sip. Oke, semua berarti ini suara kita tambah jelas. Amin. So gimana topiknya Mike hari ini? Jadi topik hari ini karena Dibo ini mau pasang bumper, mau kap mesinnya itu dibolong-bolong sedikit begitu. Jadi kita mau bahas, kalian kita mau bahas cara ngapain? Ngelas. Bukan. Jadi kita mau bahas cara membuka bumper 36 juga sekalian. Tepatnya sih bukan membuka bumper doang sih, kita ini kan sesuai janji sebelumnya lo. Ya. Lo ini kan ada proyek rahasia juga nih guys, buat betul. Mobil ini. Nah, tadi siang kita tuh ya autis juga. Autis, akhirnya balik lagi ya selasi-selasi. Udah mulai kita nih pengen tahu nih proporsi nih mobil gimana secara detailnya. Betul, jadi, betul. Kita nggak mau ibaratkan nih mobil udah kita challenge, akhirnya kita asal-asalan ngerjainnya kita nggak mau. So stay tune di channel kita sama lihat mau kerjain sekarang gimana. Gua jujur sekarang pengen autis lagi biar kalian okay. Pada tahu gimana cara saya agak lebih tahu ya detail yeah. Kita itu gimana detail kerjain jadi ya so stay tune ya guys, jangan bosan ikutin terus nah. Sekarang kita buka bumper dulu kali ini boleh ayo buka bumper boleh itulah saya bawa alat dari rumah tadi. Oh gitu. Jadi, lengkap sekali. Tapi ya, dia murah-murah ini. Aduh, itu kaki lu kenapa, Mek? Biasa anak bengkel. Aduh, kayak diserang warga Pantura ini. Aduh. Jadi saya sempat melakukan research, pakainya itu kunci 13. Jadi kita pakai kunci nomor 13. Pertama, cara gampangnya itu kita buka trimming dulu begini. Tinggal ditarik saja, ditarik. Lalu ini kita buka. Keras. Wah. Ini kayaknya asik nih mobil. Ini kayaknya asik nih mobil. 6.5 hours later. 2000 years later. Jadi jangan lupa itu baut disimpan supaya tidak hilang-hilang nantinya. Saran untuk kalian yang mau bongkar mobil. Terus tempatnya emang udah ada buat simpennya. Nah, gampang lah itu. Nah, kita tukeran sekarang bautin di sini. Jadi sebenarnya enggak usah semua trimming dibuka. Kalau untuk yang di sini itu kita buka yang bagian towing. Nanti ada baut lagi di sini. Tinggal kita Nah, itu aja, Bro. Ini lu double tap ya? Kagak, Bro. Kok nempel? Gua juga lupa sebenarnya. Ada dikit sih sisaan. Iya, double tap. Ini kita sensor saja plat nomornya. Biar tetap terjaga rapi. Itu Michael selain cacar air, jadi maafkan. Bukan cacar air ini, luka-luka. Sebenarnya saya lupa, sebenarnya kalau mau lebih enak lagi begitu ini dikasih extender lagi. Ada extender hitam, extender bukan expander, extender merah. Nah, jadi tinggal baut satu lagi di sini ukuran 13. Sepertinya belum pernah dibongkar ini sama orang sebelumnya, keras sekali bautnya. Satu. Ada baut di samping situ ya? Tuh, baut. Oh iya, bautnya sudah kendor. Mungkin sudah tua. Mungkin sudah tua. Maaf ya, sebelah sana belum. Ya, balik ini sama. Tron, saya mengkawat-kawat dulu. Nah, jadi gini guys. Ini pelajaran lagi nih. Ini yang sangat kita lihat sekarang. Bukan sangat, sedang kita lihat sekarang. Membuktikan proses ini mobil tadinya diakal-akalin guys. Masangnya soalnya dikawat-kawatin ini kenapa ada seperti ini di mobil ini cuman memegang dan bautnya tadi saya tidak menggunakan alat apa-apa cuman tangan kosong lepas. Ternyata mobil ini tadinya sama orangnya hanya ditempel pakai double tip. Wow, awesome. Terus ini gue bingung ini diapain sama orangnya. Ternyata sama yang di video tadi saya nonton itu beda. Itu pakai soket tadi di video.
pakai apaan ya? Lama-lama sama Michael digunting saja kalau begitu pasti. Coba-coba mana? Oh fuck it. Oke, dan yeay, it's off. Ini kalau dilihat ini spesifikasi detail dulu, Mac. Alright. BMW itu ada dua lapis bumpernya. Ini penahan dalam besinya, ini penahan luar. Ini bumpernya. Jadi gimana caranya? Kita harus melepas ini dulu. Ini lepas dulu. Oke. Okay. Kita tidurkan. Tuh, kan? Ini soalnya buat kancing juga nih. Jadi ini yang mau megang ke tulang depannya, ini. BMW selalu harus ada penahan di sini. Jadi itu harus dibongkar dulu. Oke, kita bongkar. Kunci D8. Kunci D8, D8. Kunci D8. Kita langsung prepek. Berarti ini nanti lu nanti nggak pakai fog lamp? Kayaknya kagak, aja udah bodo amat. Tadi saya pun hanya mau menarik, selesai begitu. Yo ampun, bikinan soketnya Mac. All of the pain seems to follow like a shadow dark and cold to the touch. Oh bro, ini kan ada ininya, ditekan dulu keluar. Pakai yang kecil, ini udah kecil. Oh ini, kita ketok. Biar gampang dong. Kan lepas dia. Oh enggak juga deh. Masih ada di sini. Cuman ya. Tolong ya aku. Emang ini harus dipakai kalsi penahan bumper? Ini jadi supaya bumpernya itu nggak lari kemana-mana. Terus ini kan ada sliding-slidingnya ini. Ini sliding-slidingnya ini masuk ke sini. Masuk ke? Sini, jadi beda sama bumper Jepangan gitu. Yang masuk sini nih. Pluk gitu. Kalau nggak masuk ke situ, di bumper nanti MTK-nya gimana kalau? Ya udah, nggak nempel. Kalau dibikin bracket kayak bumper-bumper mobil Jepang gimana kalau? Gue tetap stay original. Saya lagi ada niat sini sebenarnya. Biasanya saya nggak mau lakuin ini kalau diliatin orang. Cuman balik lagi. Ya mudah-mudahan bisa menginspirasi dan tahu gimana cara membuat proporsi terhadap mobilnya. Oh, go on, just do what you do. Tersilur tadi. Oke. Okay. Mana kau tadi? Ini dia tadi tersilur. Tersilur apanya tuh kalau boleh dijelasin lagi? Bolongannya drat nih itu tersilur tadi begitu. Jadi buat Om Tobing, tenang saja Om Tobing, saya ini akan menjaga mobil anaknya. Tenang, jangan kayak dia. Tenang aja, aman. Kan biar lucu begitu. Go on, just do what you do. And it hurts. As I bleed for you, cry for you. Oh, oh.
pas bro. Jadi biar cepat itu langsung kanan kiri tangan harus bekerja. Set dan set sah. Tak ding, ding 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 ding, tak ding, ding ding ding, tak ding, tak ding. Papa punggungnya kemarin baru dipotong-potong itu dagingnya semuanya. Semoga cepat sembuh papa. Tenang om, sudah ada obatnya om. Alvin kasih obat tadi. Get well soon om Tobi. Karena kita masih orang tua yang menonton juga begitu. Anak baik loh kita. Oke. Tiga jari guys. Nah itu Ben, mau nanya sih Ben, kalau emang kalau bumper plastik tuh nggak ada begitu-begitu. Sebenarnya balik lagi ya, yang gue bilang, gue ini udah hampir bisa dibilang nyobain body kit body kit dari segala macam bahan, cara, alamat. Yang ini kan kita lihat nih guys, ini nggak ada pegangan sama sekali. Yang tadi di bumper ori di mana yang clipnya itu susah banget. Yeah. Tadi kan di sini tuh. Ini kenapa ada cetakannya? Karena yang dulu ngebikinnya langsung cetakan bumper ori, tapi bumpernya part-partnya tidak dilepas maksimal nih guys. Jadi nggak ngepas. Ini kancingnya ketanam semua. Jadi kemungkinan nanti saya untuk ngefitting ini mobil, saya bolongin ininya. Dirubah ke kancingan si tulangan, jadi dimasukin lagi. Tapi kepake kan bumpernya, Fit? Bumper sih kepake. Oh, cuman ya itu, yang tadi, lanjutkan tadi. Saya udah pernah coba berbagai macam jenis bumper, material, dan merek mungkin. Bisa dibilang begitu. Kalau untuk plastik, ini sama kasus sama fiber. Sebenarnya bumper itu sama. Sama-sama kalau yang penjualnya itu always mikirnya tentang cuan. Tahu kan? Iya. Dia itu pasti memikirkan soal pengiritan bahan. Iya. Gimana caranya? Nih bumper gue jual harga murah nih. Sekarang kan banyak. Ibaratnya kayak body kit plastik maupun fiber harganya di bawah 2 juta. Iya. Cuman balik lagi guys, ini pelajarannya yang real banget. Live di depan bengkel gua dan anak-anak. Ya ini, kita lihat sebelah kiri ditekan, kanan mendal. Sekarang sebelah sini ditekan. Nah, jangan ditahan. Jangan ditahan. Mendal itu. Nah, jadi ya balik lagi ini kan pelajaran walaupun ini semua masih bisa kepake, guys. Cuman balik lagi mikir, sekarang dengan ngejual harga di bawah 2 juta, gimana bengkel ngebikin nih body kit tuh ngepas di mobilnya? Satu, bahan pasti keluar. Bahan berapa, untuk pemiftingan berapa, pengecatan berapa, sampai dengan finish gitu kan. Jadi kalau dihitung-hitung, biayanya bisa melebihi kalian-kalian untuk beli bumper yang berkualitas. Jadi ya balik tapi lagi. Tapi gak ada lagi yang jual sih, Amin. Ya, sebenarnya gini, kalau di luar negeri kan kenapa ada yang jual tuh merek Fish Racing, VIS. VIS, ya. VIS itu kan emang dia tuh mirip kayak Earth kita ini. Dia itu dia mikirin manufacture. Mungkin bentuknya dari misalkan contoh Voltex Evo. Dia ada cetakannya replika, tapi satu banding satu. Dari banding masalah satu. Kancing, bahan. Kalau lihat di sini kan lu lihat nih. Ini gua enggak mau sebut mereknya siapa yang bikin. Gua tahu ini siapa yang bikin, tapi gue di sini nggak mau sok jago nih, nggak mau ngebahas juga ini urusan mah masing-masing aja gitu kan. Cuman contohnya seperti kita ini nih, kita bengkel mau ngegarap gimana caranya mobil customer dan teman-teman kita ini bagus, tapi dengan kondisi begini. Tuh lihat, ini kan gapingnya kan lumayan. Nah, berarti nanti kita potong dari sini, potong dari sini ke bawah kita rapatkan. Oh, dipotong. Gitu, jadi ya. Prosesnya mungkin agak sedikit memakan waktu untuk mendetail mobil ini. Yeah. Cuman ya balik lagi, begitu juga sama plastik. Yeah. Lu waktu satu bulan lalu, pernah nggak yang gue teriak-teriak, Mik, sini Mik, datang ke bawah, yang kantor bawah. Lu lihat kan ada expander yang body plastik, yang keriting-keriting juga. Yeah. Itu kasusnya sama begini. Jadi bukan salah fibernya ya? Bukan fibernya. Jadi sebenarnya mau plastik, mau fiber, kalau
dagang yang tidak melihat dari segi kualitas dan pengennya cuan di depan, pasti otomatis begitu. Jangankan nunggu berbulan-bulan atau bertahun-tahun produknya akan awet gitu, 2 minggu. Expander yang pakai apa body kit plastik lokal itu kan 2 minggu tuh. Yeah. 2 minggu datang ke bengkel, tanya, lu punya body kit apa? Gua ada nih produk sendiri gitu kan. Coba dilihat dari ketebalannya aja tuh jauh, entengnya sama. Jadi jangan salahin fiber selalu berat atau enggak plastik selalu bagus, belum tentu loh. Soalnya bumper asli dual lagi gitu juga fiber ya. Nah, balik lagi itu kan pelajaran yang ibaratkan saya itu pengen tahu gitu, bumper-bumper aftermarket dengan Indonesia, bikinan Indonesia lokal ya. Perbedaannya seperti apa? Perbedaannya satu, tidak mengirit bahan kalau luar negeri, kuncinya itu. Seratnya nggak ditarik-tarik. Seratnya nggak ditarik-tarik, mungkin dari cetakannya pun juga. Kalau ini saya lihat, ini resin, ini kan fiber ya, fiber ketemu resin, pas penarikan waktu dari cetakannya itu, ini pasti buru-buru. Kalau enggak, cetakannya sudah tua, akhirnya ngulet. Dipaksa terus untuk produksi gitu kan. Ya, bisa terbukti sendiri sini kita enggak ada rekayasa loh. Berarti sebenarnya kalau beli di dia tip itu, ya. Kalau masih awal-awal itu aman, tapi jelek juga sih. Kalau gini mungkin lebih ngelihat variannya. Contoh kayak Civic Turbo sekarang baru. Mungkin udah ada aftermarket kayak Mugen. Kalau cetakannya masih baru kemungkinan besar bisa bagus. Tapi balik lagi yang gua ngomong, kalau dia yang ngirit dari bahan gimana? Sama aja doang ya. Pengen waktunya masih bagus lama, kalau enggak cetakannya baru atau lama atau bahannya bagus, waktunya dikebut-kebutin. Sama aja nggak maksimal, jadi ya begitu. Cetakan juga ada umur ya, Finn. Ada umur ya. Waktu itu lu sebenarnya ganti-ganti ya. Ganti-ganti terus. Kita nggak bisa ibaratkan ya samalah ibarat kayak mesin mobil. Kita geber terus, nggak ada istirahatnya. Kalau nggak di apa ya, diperbarui gitu. Ya cebol. Cebol juga. Apalagi nih kita bermain dengan bahan panas kan. Iya benar. Bukan panas yang ini loh. Panas, resin itu panas, bahan kimia gitu kan. Kita megangnya aja gatel loh. Kita gatel megangnya. Jadi ya so, ini bukan kita dari rekayasa apa-apa, bukan endorsean siapa-siapa. Next ke depan, mudah-mudahan yang buat nonton video ini pelajaran soal material, fiber. Tapi kan kalau dari berat kan ini kan enteng kan? Enteng sih. Nah, jadi hitungannya masalah berat itu bukan dari fiber plastik. Tapi segimana, ya balik lagi ini bengkel finishingnya gimana gitu. Oh, iya. Kalau cetakannya bagus, otomatis kita nggak terlalu tebel kan, ngebentuknya. Dempul ya. Dempulnya nggak terlalu tebel. Berat tuh di dempul guys. Berat di dempul, bukan di serat fibernya gitu. Sedangkan plastik juga sama, bukan di gara-gara plastik pasti enteng. Enggak. Jadi ya paling pelajaran hari ini begitu guys. So tadi tulang sudah kita pasang kembali. Tenang Om Tobing, nggak ada kancing yang hilang. Masih tadi ditendang sama Evan coba pak malah sudah pundung. Jadi tetap nanti mungkin kedepannya kita coba ngukur ya untuk pegangan ke bawah juga biar bumper ini nggak goyang-goyang gini kan. Tapi setelah kita ngemal ini kancing nanti gue bolongin sih, ganti kancing orisinil semua. Gue tetap pengen ngegarap nih mobil gimana caranya terlihat seperti entek orisinil. Asik. Nah, gitu. Jadi gue nggak usah ngeluarin belasan juta itu buat bumper gitu. Gue bantu lah pokoknya maksimal. Iya, overall paling liputan kita hari ini begitu. Bumper jadi depan. Kita membahas jadi bumper. Aduh, Evan. Kita membahas itu jadi kalau bumper fiber itu bukan masalahnya fiber itu jelek bukan, tetapi bagaimana cara produksi mereka begitu. Ya, betul segitu, Bapak Alvin. Evan gatal. Gitu. Jadi tadi pelajaran kita hari ini untuk E36 ini cara membuka bumper gimana? Kancing 2 di samping, kanan kiri guys. Sama di depan sini. Di depan. Jadi di dalam list ada 6. 6. Di bawah sebenarnya harusnya ada. Cuman yang enggak ada. Makanya ripet begitu. Tuh, assalamualaikum ini. Hai. Ini harusnya ada plastiknya waktu itu lepas di tol gua. Terus ingat enggak yang gua pertama kali ngambil mobil ngikat pakai headset? Oh iya, ini ya. Itu kan lepas terus gua buang aja udah plastiknya. Tenang. Nanti kita bisa bikinkan lagi. Mantap. Ya pokoknya begitu. Ini kalau kamera bisa sedikit digeser ke sini, saya mau kasih tahu apa itu namanya fiber tipis. Oke. Okay. Geser Evan. Maju Evan. Jadi balik lagi begini guys.
kita langsung ibaratkan punten lepas kamera dulu. Oke, sebentar. Geser meh. Enggak, bukan itu. Bentar. Transparan. Iya. Toto ini, guys. Bentar, Mike, lu geser dikit. Lampunya aja. Lampunya. Oh, lu nutupin lampu. Bukan. Dari luar. Dah, ya, turunin. Nah, kiri lagi. Kiri. Nah. Nah, guys, lihat. Transparan. Itu transparan. Oke, jadi kita lihat seberapa banyakan tipis. Banyakan resin daripada seratnya begitu. Iya, dan ini balik lagi, ini fiber kan. So, ya jadi tuh. Nanti seratnya tambahin. Bah, itu kelihatan sekali tuh. Nanti seratnya tambahin lah. Iya, harusnya. Jadi, buat kalian balik lagi belajar ya. Ini kan pelajaran semua nih. Sialan. Tuh, kita lihat tambah kelihatan lagi. Ya, tuh. Oke, so pokoknya paling kita sampai sini dulu. Iya. Yeah. Sampai kan? Oke. Baru sampai depan dong. Langsung aja kita bilang like, subscribe, and comment, share video ini ke teman-teman kalian. See you in the next video.